Artis jalanan ni sebenarnya dia tengah buat benda yang betul lah. I mean basically mencantikkan kita punya view lah. Mostly otak-otak lah. Aku tengok sekarang banyak dalam scene ada fresh look lah. Ada Kenji kat kau. Sini ada view. So aku suka lah drive kat sini. So kau boleh nampak lagi graph-graph look gratis. So macam gallery sambil drive. Yeah, bagus tau gravity. Ya, boleh kita wall. Kalau dia buat cari kaya. Best lah, dulu dapat duit susah lah bro. Dapat job buat. Ya, bila kau dah dapat job, so kau nak cari staff material nak buat tu agak payah lah. Ni kita nak pergi tempat baru. Kita punya local drum artist juga, Acid. So dia aku rasa dah lama juga dalam sini. Power lah, big building, crossover staff, stroke the best. Kita akan cakap dia, dia baru bro. So kita bagi dia semangat, spirit, wish dia luck. Okay, kita nampak lah macam ni, kau tengok eh macam this graph artist kan. Kita tahu lah diorang minat buat benda ni. So bukan hanya kita cakap untuk dapat commission tau, survive here in this local scene. Kau kena at least niaga juga lah, produce something. So kita tengok macam 2020 ni ada district, ada few shop, local store dekat Shah Alam macam aku. And then dia tu ada dalam 4-5 macam tu yang ada sekarang dekat Malaysia. Power lah. Jauh tinggi tu korang. Malam-malam macam view macam cium ni. Tak nak makan ni. Bukan. Malaysia. Berapa ni satu yang kan ni? RM22. Paling tinggi ya, mana paling tinggi? Low je. Kita boleh nak sentuh awal lah. Ring tu balik.
Dia memang special untuk buat graviti lah. Kalau yang macam ni, muar ni tu tadi Asia. Ada Indonesia punya tu kan? Ada. Kita ni dari Indonesia. Indonesia pun dah manufacture. Singapore pun dia kan? Singapore ada kejap. So dia one batch je, lepas tu dia orang stop. Kalau pakai spray dekat hardware tu susah sikit. Sebab hardware dia macam pigment dia nipis. Dia bukannya untuk dinding, in case. So ni dia pigment dia macam dia base, acrylic base. So lagi pekat lah. Oh pekat sikit. So dia tak meleleh apa semua kan. Tu senang nak sketch, nak lukis semua. Dia memang khas untuk lukis. Tu mahal tu, $20 lebih. Haa, memang specialize untuk ni lah. Orin tu? Orin nak kau, dia nampak effect. Wild-wild boleh buat. Satu apa yang? Dua. Lepas 10. Tadi berapa tadi? 45, 25. 25. Nampak matematik aku lemah kan? Aku lemah. Tu lah betul tu. Oh, ni lah. Saya kenal Mustaqim. Mustaqim mana? Ish! Gajet! Ini paling gajet. Jangan. Nampak? Kalau nak jadi graf artis dia kata orang-orang graf juga mana. Lalu tinggi-tinggi tau. Cabar dia kerja ni. Dia berani banyak-banyak. Setiap malam dia akan bertapa kat sini tidur. Sebelum keluar buat graf. Ambil ni. Okay, itulah dia. So kalau korang ada dekat area Lemong Salam Perdana, boleh naik tingkat paling tinggi. Nombor pun tak ada tau tingkat ni. So ya, yeah, sebenarnya dia. Okay, thanks kepada dia. Alright, thanks for me. Okay, kau kan begitu tau. Nampak lah sebenarnya artis pun struggle. Siang kerja, malam buat graf, weekend buat graf, ada yang ada family. Okay je lah. Tapi lah struggle mana dia kena cara. Kamu cari je lah. Okay. Masih baik parking free. Yes, baik parking free guys. Okay, tu lah macam tuan cakap fair lah. Parking free, lepas tu pusing-pusing lah. Kan? Macam win-win lah. Aku rasa first job aku kan dekat this jamming studio. Masa tu aku baru habis sekolah ataupun aku sekolah lagi lah. Studio jam tu, masa dah habis sekolah. So diorang suruh aku buat satu mural ni. Ya, itu first studio jamming. Paling awal lah, monster-monster lah. Sebenarnya street art ni best gila. Lepas tu bila aku dah kerja lama, about few years. Masa aku kerja tu pula, aku dah start buat hobi aku tu, aku anggap hobi lah. Hobi aku melukis, tapi tambah hobi daripada melukis tu, cabang dia adalah street art. So maknanya benda yang aku lukis tadi, bila aku tengok kat luar orang ni boleh lukis lukisan dia dekat dinding, and then aku rasa benda tu cool bila orang nampak orang kau kan macam besar-besar kat dinding. Tak kira apa lah, stickers, tagging, poster. Kau tak ada chance nak promote artwork kau dekat galeri, tapi kau macam pergi luar, maksud kau tunjuk artwork kau, show off dengan cara kau sendiri. Tak ada orang tegur, tak ada orang bagi tahu salah ke betul. Lepas aku quit job aku, and then aku start dapat few mural job. And then aku survive lah sampai sekarang. Yeah. Bila aku start post artwork aku dekat Instagram, dan ada orang komen, dia akan cakap macam, oh wow, power lah, boleh tak kau buat ni dekat kedai aku? Lepas tu aku fikir macam, wah, benda ni sebenarnya boleh bagi income dekat aku. So sebelum tu aku buat part time, aku kerja, and then maybe during aku punya off day, aku pergi chat cafe-cafe lah.
satunya bagus bila aku di approach oleh kafe ni. So aku pergi kat kafe tu, dia bila orang lain datang kafe tu tengok, oh benda ni boleh, budak ni bagus lah, siapa lah dia. So dia macam apa panggil, iklan lah untuk awak kau. Itu adalah tempat yang sopan lah, kata kau boleh buat dia secara sorok-sorok dekat jalan ke apa kan. Tapi ni kau dapat duit, lepas tu klien bagi kau buat apa yang kau nak. Macam aku selesa dengan bila aku dah tahu pakai brush dekat dinding kan, aku rasa macam best lah benda tu. Thank you brother. Lepas tu spray, bila aku jumpa, bila aku kenal Banksy, nak cakap aku pergi jumpa dia, aku kenal apa. So bila aku buat, bila aku tengok macam macam aku cakap pergi kuni-kuni lah, so wah Banksy ni semua kan, buat stencil. So aku try buat stencil pula, cut and everything. Tapi back then aku cakap aku selesa dengan mural lah, brush. Cuma sekarang ni aku rasa aku nak ajar diri aku untuk pakai spray. Macam kan dia cepat, colour dia best. Lepas tu tak payahlah aku nak pergi sinki ke, buang air, bancuh, basuh brush and everything. As a self-taught artist kan, aku pun tak tahu nak describe aku punya style ni macam mana lah. Tapi aku, orang kata macam oh doodle artist lah. So aku lebih selesa macam just lukis tanpa maybe sketch ke apa, sebab aku suka benda yang random things, creatures yang pelik-pelik, apa yang entah dalam kepala otak, yang benda yang aku tak pernah nampak. Masa aku macam benda aku scroll kat internet, contoh aku scroll bola, aku tak jumpa bola segitiga ke apa lah contoh kan. So aku suka lukis benda yang aku terfikir otak dia, aku tak pernah nampak, so aku lukis benda tu lah. Yeah. Banyak negatif tu aku tak berapa agree lah. Untuk zaman sekarang ni kan, macam kita boleh tengok music video, any new building or on product, kau boleh nampak ada akan elemen-elemen gravity tu. So benda ni orang kata gravity ni pada aku sekarang ni tengah something yang positif lah. Sebenarnya it become negatif bila kau buat lukisan tu. Macam contoh bila kau sentuh, aku tak tahu sebab tak semua orang tahu macam mana gravity tu. Wow. So bila contoh macam tiba-tiba aku pergi conteng gambar kemaluan besar-besar, so niat aku tak buat graffiti tu macam oh aku contek kemaluan. Tapi macam ada orang lain pula macam oh mamak ni buat graffiti ni street art lukis kemaluan. So macam aku tak represent graffiti, tapi orang graffiti terkena. So aku rasa benda tu yang orang kata half, maybe some of people kata dia negatif kan. Kalau kau tengok sekarang pun lagi-lagi dekat Kuala Lumpur kan, banyak je graffiti-graffiti baru yang kau boleh kata macam wow best gila. Kau pergi Shah Alam ke apa, diorang dah buat lorong tu, even in PJ and all that. So benda ni tengah jadi trend lah. Maybe back then ataupun awal-awal kita nak start in Malaysia, orang anggap benda tu macam negatif because vandalism. Sebab yelah diorang tak buat di tempat yang betul, ataupun orang kita pula tak. Macam sekarang government kita dah start okay, provide space, kita pun panggil this local graffiti artist untuk buat event. So now slowly I think we try to maybe throw that negative word yang kita biasa dengar. And then rasanya kita nak tunjuk yang artis jalanan ni sebenarnya dia tengah buat benda yang betul lah. I mean basically mencantikkan kita punya view lah. uh,
tak sangka lah aku dapat benda tu. Ya, seperti aku rasa a few of our kita tahu Obey ni international tier lah. Kata power, I mean power lah, dia buat poster Andrew the Giant, and then about political issues and all that, war, anti-war, everything lah, dia semua touch. I mean, dia sendiri create Obey tu atas dasar apa? Aku rasa dia nak something yang betul-betul berat lah apa yang dia buat tu. So, aku dah cakap masa aku first time nampak Mamat tu, aku macam tengokkan buku kan. Aku one day, hopefully lah aku dapat crossover dengan Obey lah. Sebab back then pada aku poster yang dia buat tu adalah satu yang baru tau. So, bila aku tengok benda tu macam, wah, cun lah Mamat ni. So, pakai baju dia, graphic on t-shirt, semua dia tu macam smart gila lah. And then aku, bila aku dah buat mural ni, aku kenal dengan Obey Malaysia. Lepas aku dapat peluang jumpa Shepard dekat dia punya exhibition in Hong Kong. And then dari situ aku ambil peluang lah untuk jumpa dia, ambil kenal dia. Alhamdulillah, aku memang aku rasa macam mimpi. And then slowly kita dah kenal. Lepas tu aku balik Malaysia. And then Obey Malaysia try cakap kat orang, can we do a collaboration between Fratildia and Obey. It's just something that you know, first time in Malaysia, macam tu lah. So then they agree. I think it took him for about 1 year just to maybe approve the artwork. Tapi ending dia, yes, dia agree. Yeah. Rezeki aku. Ya, aku rasa masa aku hati kan, aku kena keluar and then expose diri aku supaya orang tahu siapa Mamat yang lukis ni, or siapa Fratildia ni. And then aku rasa orang-orang ni panggil aku, maybe dia kata macam, oh, we didn't get, we don't know lah, ada artis ke apa kan. Maybe itulah rezeki aku. Tu aku just nak cakap macam, aku just nak kita punya local artis know how to expose themselves. Bukan orang kata macam nak dia kena pergi party ke apa, tak lah. Just know how to expose themselves, know how to sell your artwork. I mean, if you guys kalau duduk rumah je, benda ni aku rasa arti-arti yang back then pun buat. Aku tak tahu lah, masih maybe in like in the era of pop art, macam Andy Warhol, Basquiat ni semua, dia keluar-keluar kan, dia jumpa orang and all that. So from there, I think they get a lot of business. Aku try buat benda tu lah.